dan kick off babak yang pertama. Kita tunggu tentunya bagaimana Anderson Sales. Anderson Sales. Dua kali pemirsa tendangan dari Anderson Sales. Peluang pertama dari Bayangkara FC yang hampir saja menjebol gawang dari Hirmansyah. Memang dari free kick. Anderson Sales tidak bisa mengangkat bola, tapi oh, lihatlah itu tendangan volley begitu keras. Dia berlindung di balik tadi. Dia berlindung di balik dari King Eze tadi pemirsa. Bola berhasil tangkap saja dengan baik oleh Hirmansyah. Ya, kita bisa melihat yang masih sulit para pemain Bayangkara FC untuk memberikan umpan-umpan yang akurat. Apakah itu ke Eze atau pemain lain yang menunggu di dalam kotak penalti. Kembali ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh Jakob Sayuri. Wahyu Suboseto, tendangan kembali. Oh, bola melintir pemirsa. Ada Jajang Mulyana. Oh, tidak offside. Dan sukar dipercaya pemirsa. Di mana bola nemu yang didapatkan. Oh. Super beyond kita saksikan pemirsa. Ada Malistiano tadi sempat berdiam diri karena ingin melihat dulu bagaimana memastikan asisten wasit gol atau tidak. Dan 1-0 Bayangkara FC unggul atas PSM Makassar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Ada Malis bekerja keras sepanjang pertandingan ini. Hampir saja tadi dia mencetak gol, tapi kita lihat bola liar. Ada Jajang juga tadi yang coba untuk memberikan passing. Dan terlihat bahwa ada Malis tidak berada dalam posisi offside. Tapi dia bisa melakukan finishing yang diperlukan. Kita lihat sekali shooting, first time shot yang dilakukan oleh Adam Alis. Bisa membuat timnya unggul untuk sementara dengan skor 0-1. Oh, kita lihat bagaimana Yakob tadi ikut membantu pertahanan. Dan sekarang ada Muhammad Hargianto. Muncul dari belakang dan dia melakukan shooting dengan kaki kiri yang bukan sebenarnya kaki terkuatnya. Iya, setelah intercept di tengah, bisa kita lihat bagaimana Hargianto masuk, menusuk ke dalam kotak penalti. Yang menjadi masalah, tidak ada pemain dari Makassar yang bisa. Terus memberikan instruksinya. Dan sekarang tendangan bebas akan diambil oleh Pluim. Dan ini juga bahaya, pemirsa. Ya, ya. Bagaimana Pluim akan memberikan tendangan melengkung kali ini untuk berada di dalam kotak penalti. Dan oh, masih ada tiang yang memberikan bantuan kepada Awan Setora Harjo dari sebuah sundulan yang tadi yang dilakukan oleh para pemain dari PSM Makassar. Ya, peluang terbaik dari PSM Makassar di babak kedua ini sayang belum bisa dikonversikan menjadi gol. Terkena tiang gawang tadi. Upaya yang coba dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Ya, ini dia yang tadi peluang. Mana terkena kepala dari Jajang. Betul sekali pemirsa, bola liar tadi sudah mati langka sebenarnya ya. Jaga gawang. Ya, apabila memang pertandingan tidak berubah ya, maka oh, itu dia tendangan kembali dari Renan Silva. Apabila pertandingan tidak berubah, maka Bayangkara FC kembali akan mengambil posisi puncak di pekan ke-11 dan mendapatkan poin. Lewati poin dari Persib Bandung. Betul. Ada selisih 3 poin ya. Betul. Berarti mereka memiliki 28 poin ya. Betul. Ini bahaya. Itu dia. Oh, oh. Oh, itu dia. Ada Malis. Dan sekarang oh, pemirsa. Di saat mencoba mengejar ketertinggalan, pertahanan dari PSM Makassar berhasil ditembus oleh Bayangkara FC. Dan Denny Sulistiawan berubah skor menjadi 2-0 dan membawa Bayangkara FC ke puncak klasemen sementara BRI Liga 1 di pekan ke-11 di Maguwo Harjo, Kabupaten Italia, Sleman, Yogyakarta. Ya, dan lagi-lagi ada gol yang tercipta di masa injury time di pertandingan BRI Liga 1 musim ini. Adam Alis yang tidak kena lelah. Masih melakukan pergerakan cepat di dalam kotak penalti. Sudah dia shooting, bisa ditepis oleh Hirmansyah. Tapi ada Dendy yang masuk tanpa terkawal. Dan berhasil mencetak gol dari situasi rebound.